Lagi ngomongin. Saya masih terus mencoba untuk belajar cepat Bapak Ibu sekalian terkait tugas pokok fungsi dan apa saja yang menjadi target pencapaian Kementerian ATR dan BPN di paruh terakhir masa bakti Kabinet Indonesia Maju ini hingga Oktober 2024. Tapi saya juga tetap optimis bahwa walaupun waktunya singkat, banyak hal yang masih bisa kita lakukan dengan baik, karena memang pekerjaan rumahnya juga tidak ada akhirnya. Namun sekali lagi saya senang hari ini saya bisa menerima audiensi dari IPPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tolong saya di brief singkat, apa itu IPPAT, termasuk apa yang menjadi isu hari ini, yang menjadi tantangan, termasuk hal-hal yang perlu tentunya terus kita koordinasikan di lapangan. Sambil saya berharap ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi terus menjadi silaturahim dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Kita sampai kita ya. Terima kasih ya.